Kembali di Fakta 62, Good People, informasi seputar pemilihan kepala daerah kami angkat dalam Fakta Pilkada Serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menetapkan nomor urut 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono memperoleh nomor urut 1, Dharma Pongrekun Kunwardana nomor urut 2, dan pasangan calon Pramono Anung Rano Karno mendapatkan nomor urut 3. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sudah ditetapkan pada Senin malam di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Dihadiri oleh massa pendukung masing-masing pasangan calon, acara penetapan berlangsung meriah saat masing-masing pasangan calon memilih undian nomor urut. Nomor urut 1. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono mendapatkan nomor urut 1. Pak Dharma silakan dibuka. Sedangkan Dharma Pongrekun Kunwardana dari calon independen mendapat nomor urut 2. Serta pasangan calon Pramono Anung Rano Karno Sidul mendapatkan nomor urut 3. Coba sini Pak. Oh, 3. Nomor urut peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024. Nomor urut 1. Nama pasangan calon H.M. Ridwan Kamil dan H. Suswono. Nomor urut 2 Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun S.I.K. M.M. Emhum dan wakil calon wakil gubernur Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto M.T. 3 Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo M.M. dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Setelah penetapan nomor urut masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, KPU menetapkan masa kampanye pada tanggal 25 September 2024 hingga 23 November sebelum memasuki hari pencoblosan pada tanggal 27 November mendatang. Rifki Rizkian Sori melaporkan untuk Net.